masih bersama kami di Metro Pagi. Pak Henry, jadi dalam beberapa dokumen yang ditulis oleh Snowden ini, diantaranya mengatakan bahwa juga alat-alat sadap itu sebetulnya juga ada di kedubes-kedubes yang ada di Indonesia, begitu. Dan diantaranya rekaman-rekaman tersebut juga muncul dari situ, begitu. Tahun 2009, artinya sudah ada 5 tahun lebih ya, menuju sekarang ini, di mana penyadapan itu berlangsung, begitu. Anda melihatnya bagaimana sebagai... Ini menunjukkan bahwa sekarang ini ada banyak persoalan karena perkembangan teknologi. Artinya teknologi itu memungkinkan orang untuk, atau memungkinkan suatu lembaga, orang atau siapapun bisa mengetahui atau menyadap pihak lain. Yeah. Karena mudahnya, ini teknologinya berkembang seperti itu. Dan kebetulan yang menguasai teknologi lebih tinggi itu adalah negara-negara barat. Amerika misalnya, begitu kan. Kemudian Australia juga menjadi partner Amerika dan memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan-kepentingan nasional mereka. Dan memang di tiap-tiap negara itu biasanya ada undang-undang intelijen yang atas nama, katakanlah, untuk mencegah terjadinya aktivitas yang membahayakan negaranya, keamanan negaranya, itu boleh untuk menyadap. Tapi biasanya menyadap kepada warga negaranya sendiri atau juga warga negara asing yang membahayakan. Nah, ternyata ini kan dipakai atau itu sudah lama juga dipakai untuk kepentingan-kepentingan ekonomi negaranya, untuk mengetahui katakanlah hal-hal yang strategis dari Indonesia. Dan, tapi masa kita nggak bisa nggak tahu bahwa kita lagi disadap, begitu Pak? Ya apa, ini kan persoalan teknologi. Makanya ini sebenarnya besar harus seperti itu saja kita nggak punya gitu. Justru itu oleh karenanya Indonesia ini harus juga menguasai teknologi yang tidak kalah dengan mereka, begitu kan? Tapi sebenarnya begini, walaupun kalau teknologi sekarang belum bisa. Ya, kalau untuk sementara ini nyatanya kita tahu hanya dari Snowden kan. Nah, ini ada hal yang penting di sini. Kenapa Snowden? Yeah. Kenapa dulu William Assange, WikiLeaks dan sebagainya? Saya melihat bahwa okelah mereka menguasai dan biasa melakukan penyadapan. Yeah. Hal-hal yang sebenarnya itu tidak jujur, itu hipokrit, karena dalam negara demokrasi sebenarnya tidak boleh. Apa itu harus menghargai, apalagi ada konvensi-konvensi internasional yang melarang ya negara sesama negara sahabat itu melakukan illegal intercept seperti itu. Nah, tapi kemudian dilakukan juga. Tapi ketika mereka melakukan, ada dari mereka sendiri, anak-anak muda mereka sendiri yang melihat bahwa ini tidak benar ini. Jadi ada semacam nilai-nilai baru di kalangan anak muda, next generation, ya termasuk Snowden itu, yang berbeda dengan para politisi, para pengambil keputusan. Akhirnya mereka tapi kan masalahnya bahwa ini kan nggak ada pegangan bahwa sebetulnya melanggar atau apa. Ini sebenarnya lebih kepada etika hubungan antar negara, begitu ya Pak ya. Jadi ini perang teknologi lah dikatakan seperti itu. Dan sekarang kita harus bilang bahwa kita kalah teknologi dengan mereka. Itu persoalan, begitu. Makanya persoalannya adalah kita secara teknologi ternyata kita kalah. Nah, ditambah lagi ini beberapa nama yang disadap oleh Australia itu adalah pejabat, tokoh utama negara gitu ya, presiden, ibu negara, menteri dan sebagainya. Kita lihat juga beberapa nama yang dirilis dalam dokumen tersebut. Ya, ini yang pertama, handphone dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Kemudian juga Ibu Ani Yudhoyono. Lalu Budiono. Kemudian juga berikutnya. Ini takutnya Prabu sedikit-sedikit informasinya kan. Maksudnya untuk saat ini mungkin nanti Snowden bisa buka lagi bahwa bisa buka nama-nama lagi yang berikutnya lain. Gitu. Kita nggak tahu. Ini adalah 9 nama yang dirilis yang di pertama, versi pertama. Yeah. Kemudian nanti ada lagi versi kedua barangkali, begitu. Karena juga ini kan sebelumnya juga Snowden sudah merilis apa? Yang jelas tokoh-tokoh ini kan dia pengambil kebijakan. Dan kebijakan di bidang ekonomi, di bidang militer, di bidang... Nah, bagaimana caranya yang kita bisa membiarkan tokoh-tokoh strategis ini bisa tersadap? Ini, makanya ini harus lebih jauh minta penjelasan kepada pemerintah Australia atau kedutaan besar Australia. Tapi ini bukan lagi masalah Australia atau negara manapun, tapi kita sendiri ya, begitu. Bagaimana tokoh-tokoh sentral seperti ini bisa dibiarkan untuk disadap, Mbak Mutia? Iya, karena juga terkait dengan Komisi 1 juga mengenai intelijen dan lain-lain. Untuk saat ini kita perlu akui, Prabu, bahwa
teknologi kita tidak sebanding dengan mereka. Itu itu saya rasa dari Kominfo juga harus mengakui begitu. Artinya bahwa kerentanan di sadap itu sangat sangat tinggi begitu ya. Dan tapi saya rasa terlepas dari itu banyak lagi negara-negara lain yang apa namanya teknologinya juga jauh lebih baik daripada kita, tapi punya etika. Etika persahabatan dan lain-lain. Saya rasa kalau kita mau bergantung kepada teknologi saja, karena tadi itu penting, tadi Prabu mengangkat itu cukup panjang, tapi saya rasa di sini yang utama juga adalah etika persahabatan, etika berdiplomasi dan lain-lain. Karenanya saya sangat mendukung sekarang Jerman, dan saya menyayangkan kenapa Indonesia kemudian tidak sama-sama ketika hal ini dibawa ke PBB untuk membuat aturan bersama di PBB. Memang tadi kalau Prabu mengatakan dibawa ke hukum internasional dan lain-lain agak berat, tapi ada badan-badan internasional di mana kita bisa menyuarakan hal ini. Misalnya adalah PBB, dan kemarin ketika ini disampaikan di forum PBB, Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang apa namanya menunjukkan yang melakukan, protes itu protes kurang lebih itu, ya. Gitu. Kita coba ke Prof Hikmah lagi yang ada di Jogja. Prof, barangkali kita juga sudah mendengarkan bagaimana Angela Merkel gitu ya memprotes begitu keras tindakan dari Amerika Serikat. Beliau bahkan langsung menelpon Presiden Amerika dan juga meminta untuk maaf. Oke, ini sepertinya ada hubungan yang terputus. Nanti kita akan kembali lagi. Saya masuk ke etika. Jadi memang ini persoalan etika. Artinya Australia ataupun juga Amerika itu dia melanggar etika moral dari hubungan diplomasi, maupun juga hubungan persahabatan. Yang namanya sahabat itu harusnya tidak boleh menikam dalam lipatan. Berarti saling percaya lah. Harus saling percaya. Harus saling percaya begitu kan. Tapi ternyata mereka, walaupun tadi pagi ada pernyataan dari Perdana Menteri Australia mengatakan itu bagian dari membantu Indonesia sebenarnya. Tapi kalau mau caranya membantu seperti itu, kita juga bisa, tidak sebodoh itu untuk dikatakan itu kan. Kita juga bisa menyadap semua orang Australia untuk membantu mereka, kan tidak boleh seperti itu. Kan? Nah, artinya ada persoalan etika. Nah, justru ketika mereka melanggar etika, ternyata itu tidak bisa diterima oleh orang mereka sendiri. Katakanlah Amerika melanggar etika, tidak bisa diterima oleh Snowden yang bekerja di badan intelijen itu sendiri. Dan itu saya yakin akan banyak anak-anak muda yang tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh negara mereka sendiri yang melanggar etika-etika seperti yang dikatakan tadi. Nah, ini yang namanya saya katakan sebagai adanya gap antara kalangan muda yang lebih menganggap bahwa keadilan, etika, transparansi itu penting. Oke, Pak Henry, ini juga ada beberapa komentar dari mereka yang disadap diantaranya ya. Berkaitan dengan penyadapan tersebut, kita akan coba lihat bagaimana statement mereka. Yang pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa kita akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral akibat perlakuan Australia yang menyakitkan. Nah, itu kurang lebih statement dari Presiden Indonesia. Kemudian juga Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, kita meminta RI butuh jawaban dari pemerintah Australia terkait benar atau tidaknya isu penyadapan yang dilakukan kepada Presiden dan juga Ibu Negara. Lalu juga ada statement dari Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, misalnya pada saat itu masih menjadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kalau itu betul, maka saya tentu prihatin terhadap pola-pola seperti itu. Bagaimanapun juga ada komunikasi-komunikasi yang kalau Menteri Sekretaris Negara, tentunya ada hal-hal tersangkut rahasia negara juga yang saya bicarakan. Artinya juga mereka ini semuanya memprotes lah begitu. Nah, sekarang kita bicarakan tentang tingkat kekerasan protes yang kita lakukan terhadap Australia. Kalau kita tadi bandingkan, Mutir sempat bandingkan antara sikap Jerman kepada Amerika yang begitu tegas, saat itu juga responsif, bahkan sangat reaktif begitu. Anda melihatnya dengan sikap Indonesia ya yang memanggil balik kedubesnya untuk konsultasi begitu. Ini masih belum menunjukkan kerasnya kita begitu ya. Kalau dalam perjalanan panjang hubungan RI Australia ini salah satu yang cukup tegas begitu ya, yang salah satu yang terkeras mungkin yang pernah kita lakukan terhadap Australia. Dari sisi itu oke. Tapi kalau dari pernyataan-pernyataan tadi Prabu, ini kan tadi misalnya Mensesne, kemudian presiden, seperti kata Mas Hikmanto tadi, ini orang-orang yang ketika kita sebut namanya baru kemudian ada suara memprotes begitu, yang seharusnya dalam kapasitas mereka saat ini pun tanpa disebut namanya harusnya ada protes keras. Jadi tidak hanya Indonesia
pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, tapi seharusnya semua tokoh-tokoh di negara ini termasuk DPR juga untuk menyuarakan terus bahwa kita memprotes keras. Karena di Australia sendiri kalau kita lihat itu semuanya oposisi juga bicara, masyarakat juga bicara, karena mereka sadar betul misalnya banyak sekali kerjasama dengan Indonesia yang mereka cukup bergantung. Misalnya impor sapi luar biasa besar, mungkin salah satu yang terbesar adalah Indonesia. Jadi ketika Indonesia marah, mereka sebetulnya sangat ketakutan ya, masyarakat ya. Sehingga ini yang harusnya membuat kita tidak ragu untuk melakukan hal-hal yang tegas terhadap Australia. Sikap-sikap tegas, pernyataan-pernyataan yang tegas, walaupun hanya bentuk pernyataan dulu. Sampai tahapan apa, Mutia, yang bisa kita terima? Apakah permintaan maaf saja cukup, misalnya jika nanti memang kita... Yang paling penting bukan permintaan maaf, tapi komitmen bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Saya bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa itu tidak terjadi lagi? Kita perlu kejujuran dari negara sahabat. Kita tidak bisa memastikan dalam hal penyadapan, Prabu. Kita mungkin punya teknologi untuk menyadap, iya kita punya. Tapi untuk memastikan bahwa penyadapan tidak terjadi, itu sulit. Tapi deteksi harusnya bisa, kita harusnya juga bisa melakukan. Tapi itu tadi, saya rasa kalau misalnya komitmen itu, sehingga kalau ada memang komitmen bersama, kalau mudah-mudahan gak terjadi lagi, tapi kalau ada indikasi terjadi lagi, kita masih bisa lebih enak lagi untuk menegurnya. Oke, nanti kita akan bicara tentang dampak yang bisa terjadi jika memang hubungan antara RI dan juga Australia ini memanas begitu ya, ke tingkat yang mudah-mudahan tidak kita inginkan. Sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.